order now. Novel Ikatan Cinta, download praklik sekarang. Karena ini semua surat-suratnya lengkap, ya, semuanya peralatannya lengkap, dari mulai spionnya lengkap, Bapak bisa lebih semangat lagi untuk... Lu ngapa kagak ngomong dari setadi? Ini yang mau dijual? Ini jual berapa, Bang? 6,3 aja. 6.300. 300. Pajak ikut nih. Tapi kalau waktu walaupun beli juga duitnya enggak cukup sih. Ya kan? Udah enggak apa-apa. Ini duit saya banyak banget, enggak apa-apa ya, Pak. Yang penting udah kebeli nih modal buat Bapak dagang jahit lagi. Iya. Ih, enggak apa-apa. Nanti kita ngomong sama Ali kali aja dia tersentuh dengan hatinya. Ya kan? Bapak-bapak bersyukur enggak? Iya, bersyukur. Benar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang kita ke pick up ngeliat barang-barang Bapak. Bapak mau ngeliat kan? Hah? Enggak jadi kemahalan. Kita langsung ke pick up. Lu ngapain sini? Kita ditungguin sama Bang Ali. Bentar lagi kita mau siap-siap mau buka puasa soalnya. Ya udah, kita biar tambah afdol lagi, biar tambah berkah lagi hari ini. Yuk sama-sama kita bagi takjil sama tetangga sekitar sini. Luar biasa, Bul. Ya, biar semangat, tambah berkah lagi. Yuk. Ya. Umi ikut enggak, Ibu? Ikut semuanya. Umi ikut. Umi ikut. Pak Ujan sama Sohibul. Pak Ujan sama Sohibul. Ikut aja taruh. Ya, let's go. Harusnya Pak Ujan buka kain, punya kain sarung nih. Biar dengkulnya nanti kalau baca. Ya. Mudah-mudahan ayahnya inget ya. Insya Allah. Bisa. Insya Allah. Punya kain sarung. Bener banget tuh guru. Yuk. Oke, kita bagi-bagi takjil. Ya Bu, yuk. Assalamualaikum. Iya. Guru, ini kita mau bagi takjil ya. Karena kayaknya udah agak-agak sore juga, udah pada lapar nih ya. Iya, kita nyari tempat sholat asar sambil nunggunya dari pasar. Ayo, ya, let's go! Ya ampun, duit masih banyak banget ya, Pak. Iya. Tapi nggak apa-apa lah ya, Pak. Nggak apa-apa sih, ini kan udah bersyukur. Ya, alhamdulillah, ya. Nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Sebenarnya, Mas, saya pengen beli motor sama beli emas gitu untuk istri. Tapi ya, ternyatanya waktunya udah habis. Ya udah begini aja, udah saya terima kasih dah, alhamdulillah. Nah, tetap ini duit tetap dibalikin sama Bang Ali. Iya, iya. Ini Bapak kantongin dulu. Iya. Kantongin ya. Iya. Nah, sekarang kita ditunggu sama Bang Ali di rumah. Iya. Ada Ustadz Akri juga di rumah. Ada. Ada. Iya. Ada Pak Ustadz Akri. Iya. Lengkap, ntar kita ke rumah. Yuk. Iya. Kita bagi-bagiin takjil. Iya, okay. Iya. Oke, sip. Hop. Stop. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak berasa besok udah lebaran. Biasanya kan lebaran baru beli banyak barang-barang baru. Betul. Ini lebarannya masih jauh, udah beli barang-barang baru. Ya. Nah, Ibu, tadi suaminya diculik sama dia. Diculik kemana? Sama mpoknya ke pasar, Bu. Saya ajak belanja, enggak kemana-mana. Ya, karena Bapak baru aja dapat uang sebesar 12 juta rupiah. Ya, 12 juta rupiah dari uang kaget. Bapak Ustadz Akri ada acara yang sangat amat mendadak. Ya, beliau jadi izin duluan. Kita doain mudah-mudahan perjalanannya lancar. Dan urusannya bisa selesai dengan baik ya. Ini 12 juta rupiah jadi milik keluarga kalau dibelanjain semua. Iya. Jadi semua yang ada di atas pick up jadi milik keluarga Ibu. Aman gak nih? Aman. Nempel bang, bajunya bang, biru bang. Gak usah. Mau dicukur bentuk apa? Agak-agak skin ya. Baik, kita akan lihat barangnya apa aja. Bang Ali,
Tadi kan di rumah kipasnya udah melehoi. Kipas nih. Ah, wow, ada penggantinya. Alhamdulillah, kipasnya udah melehoi. Iya, kita ganti yang baru. Ada mie instan. Ya, mie instan ya. Kita beliin telur banyak banget ini. Wow. Di sini juga. Wow. Kenapa jadi ngomong gitu? Kita beliin TV baru, Bang Dong. Di rumah nggak ada TV tadi ya? Nggak ada. Bu, sekarang punya TV baru. Itu 21 in, ke 20 in. Ini? Nah, lemari. Lemari. Dan kita juga beliin. Ini dia nih, ini tempat kulkas. Dia. Lemari ya. Dingin. Ya, mudah-mudahan kulkasnya berkah ya. Iya. Ini tentunya untuk kebutuhan Bapak ya. Iya. Alhamdulillah, rabbil alamin. Dan di sini tadi yang anaknya rajin banget ngaji, kita beliin baju Kiki. Kita baju. Wih. Baik, alhamdulillah, rabbil alamin. Mudah-mudahan ibadahnya tambah semangat lagi. Amin. Ya. Di sini juga ada sembako. Sembakonya komplit banget. Ada gula, ada minyak. Dan di sini, nah. Kita beliin mainan lewat gonggong. Sekarang kita buka, ini yang jadi kepentingan utama buat keluarga. Di belakang ada tempat tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mesin cucinya mudah-mudahan bisa buat usaha. Amin. Tarikan buat kuli cucinya tambah banyak. Amin. Rezekinya tambah banyak. Satu, dua, tiga. Mesin cucu udah kita beliin, ada beras 2 karung. Baik ya, langsung aja kita cepetin. Dan total, beneran nih total habis 12 juta. Masih ada. Sisa berapa? Banyak. Ya. Kok disisa banyak sih, Pak? Iya. Tunggu juga. Kan disuruh habisin. Ya, ngomong sama bininya, Pak. Pak. Enggak kayak sampai ya. Ya, enggak kebeli. Ya. Ya. Ya, udah banyak banget. Yaudah, Bapak, duitnya masih banyak, kita ke pasar lagi. Nggak bisa. Oke, oke. Peraturannya, Bu, dapat uang 12 juta rupiah. Iya. Ya. Yang boleh jadi milik keluarga Ibu yang dibeliin, Mbak, barang. Pokoknya yang penting udah usaha. Tapi ada beberapa toko yang kita samperin 2 kali, showroom akhirnya nggak jadi. Itu yang akhirnya habis waktu. Nggak usah dipikirin lagi, Bu, ya. Sebenarnya gue nggak tega ngambilnya, ya. Kalau nggak tega tuh gemeteran ngeliat si bapaknya mengamen. Kalau pelan-pelan sakit hatinya tambah terasa. Tapi kalau cepet sakit hatinya cepet. Oke. Okay. Jadi total yang tetap kita kasih adalah 12 juta rupiah. Lemes banget gue ya. Lemes ya, nggak tega deh gue. Ya udah nggak apa, tapi memang udah peraturannya. Pak, maafin. Ya. Saya ambil uangnya, lupain yang 3 juta. Ya, ini yang jadi milik bapak saat ini. Iya. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas ya, tos dulu. Ya udah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. 12 juta sudah dibelanjain walaupun masih sisa 3 juta ya. Kita jangan ingat-ingat lagi. Ya. Tapi 3 juta itu uang yang banyak banget. Sekarang tinggal bapaknya. Bapaknya motornya bermasalah. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, menjelang berbuka puasa, mudah-mudahan yang kaget-kaget lagi jadi berkah. Uang kaget lagi selalu bikin kaget-kaget lagi. Yang kaget-kaget masuk ya. Tadi gua ngikutin dari showroom ke showroom. Nggak mungkin kalau kita beli itu karena itu harganya mahal banget. Terus? Tapi yang penting sekarang kita beliin motor baru. Alhamdulillah. Ya, like new. Like new. Tapi semangatnya harus baru. Karena ini semua surat-suratnya lengkap. Ya, semuanya peralatannya lengkap. Dari mulai spionnya lengkap, Bapak bisa lebih semangat lagi untuk mesin jahit ya. Iya, untuk Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diterima. Ya, alhamdulillah. Allahu Akbar. Cakap. Dan total yang kita kasih adalah 15 juta rupiah. Dan yang kita kasih adalah bebas pajak ya. Jadi kalau misalnya ada yang kemarin-marin ngaku siapa, Pak? Mengatasnamakan uang kaget lagi dan juga mengatasnamakan MNC, laporin aja, Pak. KRT, KRW, Kecamatan, Kelurahan, Komplek, Polsek sekalian. Iya, ya.
Dan satu lagi, kalau yang di sini targetnya udah dapat keberkahan, yang di rumah juga THR-nya. Nah, itu dia penting banget, Li. Nah, caranya bagaimana, Li? Caranya nonton dari awal sampai akhir. Begitu di tengah-tengah tayangan, itu ada pertanyaan nanti. Dijawab. Habis itu kirimin jawabannya ke Instagram kita. Instagram kita di @uangkagetlagi dan MCTV. Kaget tuh dia, kaget loh. Ya, dan satu lagi Asia Media Pro. Ya, total untuk 5 orang pemenang dan dapat uangnya sebesar 1.250.000 dipotong pajak. Ya, cakep banget itu buat yang 5 orang pemenang. Dan sekarang? Sekarang saya ngambil lagi gitu. Kalau masih THR kemana aja? Paling utama, abang masih ke istri. Istri. Ke pembantu. Pembantu. Mertua. Karyawan. Karyawan. Mertua. Yang jelas satu, kalau itu hak orang dikeluarin. Jangan sampai ditahan-tahan. Hak. Ibu boleh maju ke depan? Ibu tadi kepengenan punya usaha kolak. Iya. Nah, dan sekarang dia tadi kepengenan pengen punya usaha sendiri, Bang Ali. Pengen kagak jadi kulit orang, biar barang-barang sendiri. Tapi modalnya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim, ada THR dari Uang Kaget! Senilai berapa, Le? 1 juta rupiah. Ini bisa buat modal ibu dari sekarang nih ya. Bikin kolak sama sejenisnya buat dijual pas lagi buka puasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan jadi berkah ya. THR dari Uang Kaget! Total yang kita kasih semuanya. Semuanya jadi berapa, Li? 15 juta rupiah. Baik, kalau teman-teman semua punya target buat Uang Kaget Lagi, boleh kirim. Langsung aja mention ke IG kita di @uangkagetlagi.mmctv. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, Bang. Yang pertama. Kagak boleh minta-minta. Nggak boleh minta-minta. Ya. Sama istri. Sama istrinya. Sama bini. Sama bininya. Sayang sama anak. Anak. Sayang sama suami. Suami. Ya. Bekerja mendedikasikan diri buat keluarga. Cakep. Kagak pernah minta-minta. Iya. Dan yang terakhir, kalau misalnya diajun nggak boleh ketahuan karena kita adalah real, real. Realita. Udah. Oke, ya. Udah kayak ikan minian loh. Baik, Bapak Martin, ada yang disampaikan? Ada dong tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Buat tahu nggak bedanya tanggal 28 Oktober sama 29 Oktober? Apa tuh? Nggak tahu. Kalau 28 Oktober hari Sumpah Pemuda, kalau 29 Oktober Sumpah Aku Sayang Kamu.